Lah Allah. Sorry. Kepencet deh cowok anjir. Ini minus di tikungan guys, malahan motor sport ini cornering kudune enak eh. Malah sulit. Stop! Kena meneh wong liwat anjir. Lagi bersama saya Dimas Sulistyo di video kita 5. Kali ini guys ya, rencana nih ini saya sama Alvin mau mengadu nih guys, Moge versus Herek kayak gitu. Karena kemarin ZX25R-nya udah kalah sama GL Petronas. Sekarang saya menggunakan Moge baru yang kemarin saya modif, yaitu CBR 1000 Triple R kayak gitu ya. Nanti kita lihat siapa pemenangnya. Oke, langsung aja guys. Oke, ini dia ya guys ya. Terus ini mau langsung kita coba di jembatan Cayo Perico. Cuma berdua doang sama Alvin. Nah kemarin kan udah pakai ZX25 yang biru toh, udah kalah sama Petronas. Nah terus di video kali ini muncul yang kemarin habis saya modif ya, CBR 1000 RR strip RR 1000 triple R. Nah itu guys. Terus musuhnya adalah ini nih, Honda GL100 spek touring. Eh Pin, lampumu hilang cuk ninggungku. Lampu ngendi mburi? Lampu depan. Oh weh. Kok bisa hilang? Lampu senmu barang bro, damage ini, damage. Nah, ini guys, musuhnya nanti ini yo. Kita bakal coba track termasuk pendek sih ini. Di jembatan Cayo nanti sampai ujung sana. Terus habis itu kita coba di tol kiri. Dan ini apa ya, tanpa apa jenisnya? Multipler. Cuman upgrade engine aja nih. Buka emonku yo. Ini coba upgrade engine mod menu nih. Loh, oh iya orang numpak motor ya ini. Nah nih guys, oh. Engine level 5, brakes level 4 gitu-gitu. Oke. Okay. Saya tak repair sih, bro. Repair. Ana repair, wash. Repair. Ah, macam lecet soalnya. Oke. Okay. Kan ujung ya Pin ya. Oh. Oke, okay, siap. Siji, loro, telu. Hunter, nunggu ZX. Bukan gua kok. Nunggu handlingnya ZX. Rah Hunter. Hunter mau. Oh. Kita reset. Kau sih gas terus. Iya, ini gas terus bro. 230 loh mian. Iya lebih kenceng ZX. Eh? Waduh cok. Cuman ini yo kalah start cok. Iya 250. Nambah terus bro. Oh, gur biru titik anjir, aku 247. Ini aku 260 ya. Oh, 250 ini lagi anu. Berarti nambah terus wi. 253. 254, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, nambah terus tapi 22. Alon banget ya. Iya, sih. Wis, guys. Mentok 267. 266 aku. Tapi aku kudu karo jumping anjir. Oh, gitu. Oke, apa-apa sih. Langsung tes ning tol kiri ya. Tol kiri ini startnya sekolah gue pindah gue Elysian. Eh, raiso sih. Yuran aja no. Kok eh startnya tetap sekolah. Oh, iki sing iki. Sekolah Z mana sih pin kok Evin? Z ini nanti. Z pantai. Yo, saya. Oh, tak tek ning kono aku. Ayo, OTW lah. Speednya mirip guys, anjir 1000 cc karo tapi gak jelas kira mesti speknya goib anjir. Duh hari-hari itu ngerr kanan tapi tak kira banku pecah lho. Ono suara kaya angin ngono. Oh guys, kalau di jalan kayak gini kalah ya iki. 1000 RR. Gigi 6 guys, kalah guys. Akhir. Gigi 7 aku anjir.
Iya, aku sih 6 ya ini. Kayak mentok 6 nih, padahal mas upgrade transmisi loh. Ngebling-ngebling anjir. Ngebling kue bro, neng buri. Iya. Daerah kota itu ini apa ya? Iya, iya. Bisa terselip gak? Iya, enggak sih. Rata atau kok. Anjir, ngebling terus satu. 267. Emang kue handling stock kue? Iya, stock. Ini saya ngebling ya, tak kira mau ngebling ini. Mereka handling ZE ini kayak wajar. Tekan bro, tekan awal bro. Mau handling ZE batang tak ganti start kok ini sih pin gak ipin Alpin setel sekolah anjir eh langsung pada intinya weh ben cepet nih siap-siap yo 3 2 1. Mesin cacar UGL 1 sih. Paling gue belok angel sih. Ayo penulupan. Cok. Kena nabrak. Nabrak. Jumpa elem belok ki angel banget iki. Range jauh. Ora iso sing langsung cacet. Kocak. Laka guys. Kudu trek lurus ae. Iya, tol kanan sih paling enak, tapi ya dicoba lah yo. Ulang. Langsung tekan ngene yo. Ini njajal ning anu apa ning apa SS? Sing drag. Oh iya, boleh. Ayo. Berarti ki finish ke SPBU sik yo. Yo. Oke. 1 2 3. Ya Allah. Sorry. Kepencet D yo anjir. Ini minus di tikungan guys, malahan motor sport ini cornering kudune enak eh. Malah sulit. Cok! Kena meneh wong liwat anjir. Eh bannya kok cilik banget ya aku ya. Anjir lu. Gila ini. Iya lumayan wih, pasal kita ban donat sih. Ayo nih Bin, ulang Bin. Astaga, start terus hari-hari. Kendaraan hilang ah. Ayo, siji loro telu. Tidak fokus sih guys. Oh ya, nah ini kue rotok sulit ini. 1000 cc seprot ini. Oke, ini masih ini kue kaya meh anu nyepot ini. Siapa kan bu? Iya. Ini kaya yang gue handling apa gestreknya loh. Soalnya yang belok kaki ini mudun tau. Iya. Mumpung trek lurus guys, kesempatan. Kalah ya. Tapi cerak Vin anjir. Nah ini guys tekenan kini ini guys minus banget ya mesti. Langsung ngeri mangku. Ini guys ditempel anjir. Bukan keselepan guys yang tikungan. Banter suaranya dok guys ini bu triple R anjir. Kira nunduk kok Wipin. Tak jamping ke ya malah ya anjir. Aku wis nunduk ya tadi kan. Guys diselip kan yang tikungan. Cuk, Allah. Ah kayak menculat anjir. Widi. Landing ini warung anjir. Oh guys menang guys 1000 RR. Jauh tapi ini juga jauh 100 nya tidak sepele bro. Wes isi bensin sih
di bensin karo servis. Di sini rontok anjir. Jadi saya gigi ya pining sendi sorah. Yo. Oke. Okay. Kita menuju ini ya guys ya. Sirkuit drag. Gitu. Berarti kan berarti ngetol dili toh ya. Yo, mungkin sacet bro. Oh iya mau servis ya. Servis ya. Aku tak ganti sana. Yo, prepare. Ah, kelas ini. Langsung gue yo. Yo. KL 100 pas ulem tidak sampai lem bro. Siap yo, siji, loro, telu. Duh. Ngepot aja. Guys ditempel guys aja. Alvin karo jumping anjir. Kapan nih cuk? Guys kita salib. Salib. Wah tikungan ngeri mago. Guys, kalah ning tikungan guys. Kita coba kejar. Enggak kuat guys, enggak kuat bro. Belok kanan kan? Oh, ngarep tinggi sih ya. Emang ini? Cik ngarep kok sih ya. Baju aku ngerep. Dadah! Distrek antek guys ya. Kalau dihitung dari lamanya di depan dan belakang menang GL 100 sih. Jadi saya seri sih tekan. Iya sih. Nek panjang menang, nek pendek kalah. Kelas. Jadi guys, kita udah sampai di Sandy Shores Drag Circuit. Iya. Nyampe nih. Langsung sing sak jalur ya Pin. Kita sistemnya tidak ada pendinginan mesin guys. Tekan TKP langsung gaspol. Ready ya Pin ya? Ready. Siji, loro, telu. Kalah guys kalau jarak pendek. Oke garis ini. Dah tinggal sak bis anjir. Jelas. Kan satu kali naik satu kali. Ayo. Astaga, cuk. Apa? Keluar jalur anjir. Gimana sih? Peng telu ya. Aku sing terakhir meh nyobai tak aktif ke multiplayer. Oke. Okay. Tak mode iki guys, apa jenenge? GoPro. Yo, siji, loro, telu. Kalah meneh guys. Hari-hari kalah. Aku tar jijian barang iki. Enggak sih. Aku malah merasa aku sih nyolong setar ya buat mau. Lho, ora ini aku iya, rasane wae ya guys. 2 kali met di drag 201 meter kalah ya. Ber. Wajir nabrak cok. Ayo, aku tak ngurep kayak multiplayer siji. Lah, banku pecah bro. Ini pindek. Wah ini sumpah putin the best of the best sih Pin. Ngeri nih om. Ya Allah hancur. Mepet terus tembak. Nah tiba. Di kelas bro. Gini tau nih. Nek mod lain nih. Itu kan rangan uwi tau. Ya rangan uwi. Yes.
Jadi damage yang pas kemarin GL Petronas itu tuh kira-kira kayak gini guys, bannya pecah gitu. Cuman ya itu visualnya setiap mod kan ini ya damage atau skillnya beda-beda. Kalau ini mod gokil sih, gratis lagi. Ayo terakhir pin. Terus mengambil kesimpulan. Remap ecu guys, remap ecu 1000cc kalah karo gawean pinggil. Wes yo. Yo udah tak aktifin nih. Enggak angkanya enggak tak ganti nih kali 2 nih. Sap-sap yo. Handling e Zetek. Oke. 1 2 3. Ditinggal sekebon guys. Handling e Zetek. OP. Wah, iya betul. Cuman nek treke jauh menang ya aku. Oke, udah ya guys ya, kalian udah tahu ya. GL 100 spek touring bas ulem tidak sepele, bro. Nih. Bisa membantai CBR 1000 RR. Oke semuanya, sekian dulu ya untuk video kali ini. Pada inti video kali ini adalah tadi ini ya guys, balap antara Moge 1000 CBR 1000 Triple R versus ini GL 100 kayak gitu. Oke, dan pemenangnya rata-rata hampir sama, tapi menurut saya lebih menang sih ini ya guys, GL 100 ya kayak gitu. Kalau kalian mau request, komentar aja di bawah. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, see you next video.